isiannya, panaskan 2 sendok makan minyak, tumis 1 buah bawang bombay cincang halus sampai harum, masukkan 300 gram ayam filet cincang. Aduk sampai berubah warna, tambahkan 150 gram jamur kancing iris halus, dan 100 gram kacang polong. Masukkan 1/2 sendok makan garam, 2 sendok teh merica hitam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata, tuang 50 ml air lalu aduk rata kembali. Masak sampai matang meresap lalu sisihkan. Untuk membuat kulit pastelnya, buat kulit A dengan cara campur 200 gram tepung terigu protein sedang, 60 gram margarin, dan 25 gram telur. Aduk rata, tambahkan 45 ml air lalu uleni asam licin. Diamkan selama 30 menit. Kulit B, aduk rata 180 gram protein sedang, 90 gram mentega putih, dan 1/2 sendok teh garam asal bergumpal. Bagi adonan A dan B masing-masing 12 bagian sama rata, ambil adonan A, pipihkan. Beri adonan B bentuk bulat. Giling tipis memanjang, gulung, giling lagi memanjang berlawanan arah, lalu gulung lagi. Potong menjadi 2 bagian, giling bentuk bulat, lalu beri isi dan potongan telur. Lipat 2 lalu pilin, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang.